Ganjar bro. Mantap mantap. Strike lagi bro, cilik-cilik. Oke, kita coba lagi. Aduh, airnya mulai agak keruh, bro. Di atas hujan sih. Di sini wadernya banyak sebenarnya, bro. Cuman lagi geladak-geluduk, biasanya wader nggak begitu ini ya, makannya nggak begitu kenceng ya. Kalau hujannya agak besar sih, biasanya lele di sini muncul keluar. Karena banyak lubang-lubang di ini ya. Tapi kalau nanti wadernya nggak makan, kita ganti pakai umpan besar. Kita coba tarik lilinnya. Tuh lagi asik banget tadi, malah butek bro. Kita biarin dulu, coba lagi ya apa. Langsung nggak makan nih wadernya. Makan bro, makan bro, makan bro. Lihat kumpulnya bro, gerak tadi. Udang apa ya? Bentar bro. Makan bro. Oke, kita ganti joran bro. Pakai joran dengan pancing yang umpannya bisa besar. Ini pancingnya kecil banget soalnya tuh. Kita ganti pakai pancing yang lebih gede. Mumpung airnya agak butek, siapa tahu makan tuh lelenya. Di sini memang terkenal habitat lele sih bro. Sih, kita siapin dulu ya. Oke, ready. Sekarang kita pakai pancing agak gede segini, dengan umpan panjang aja seperti ini. Nah, oke. Coba peruntungannya, apakah lelenya mau makan atau enggak? Kalau ada sih, kalau ada. Tapi biasanya ada lele Jawa gitu. Oke, kita tungguin aja nih di sini. Langsung dimakan bro, langsung dimakan tuh bro. Kumpulnya gerak-gerak, wih, jangan-jangan wader lagi. Sisi kameranya, ini tempatnya sempit ya bro. Namanya juga selokan ya tempatnya. Lah, Tuhan, dapat. Wih, alah, copot bro, aduh. Ih, makan bro, lelenya makan bro. Ih, keren. Kan sudah dibilang nih kalau butek. Aduh, malah nyangkut. Aduh, sik, nyangkut ke pohon bro, nyangkut ke pohon bro. Coba lagi bro, bagus nih, lagi. Tuh bundet nih. Sik bro, bundet bro. Susahnya mancing di tempat seperti ini ya, kayak gitu, bundet. Lelenya makan bro, mantap. Uh.
Bro, perhatikan kumbulnya, bro. Langsung dimakan tuh kan. Tuh kumbulnya. Wih, mantap. Ini kayaknya kena nih. Kena nih. Cerit. Iya, yeah, kena bro. Wih. Kena bro. Kena bro. Aduh, susah pegang kameranya. Sebentar. Ih, kena bro. Besar. Wah. Tuh kan. Mantap. Naik. Iya. Yeah. Uhu. Kena bro. Lele Jawa, bro. Mantap. Wihihi. Jos gandos, asal butek ya, pasti makan lele itu. Mantap. Aduh, ditelan bro pancingnya. Jos gandos. Nih kan, tadi dapat wader berapa ekor, airnya malah butek ya, pas banget nih. Lele, hehe, mantap. Coba lagi yuk. Duh, udah lama ini nggak naik lagi. Mungkin cuma satu yang ada di sini ya, bro. Kita coba susur ke atas ya, mumpung airnya butek. Oke, kita pindah lokasi. Ini dari tadi nggak naik lagi, bro. Oke, kita coba dari sini ya, bro. Siapa tahu beruntung. Aduh, nyebur nih. Ah, tempatnya sempit soalnya, bro. Waduh, kecubrakan saya. Strike bro. Kumbul lari, ceriat. Alah. Ah, lolos, bro. Coba lagi. Ya, strike cut. Yes. Strike lagi. Wuhu. Mantap, bro. Wah, lele Jawa lagi, bro. Wah, ganas ini. Wih, mantap jiwa. Aduh, kena patil. Aduh, kena patil, bro. Patilnya, aduh, tajam banget lagi. Sik, tenang. Genoi. Iki lho, lele Jawa lho, bro. Aduh. Bawahnya itu kuning, kalau lele Jawa itu. Sip, mantap. Kita coba lagi yo. Ah, sepi, bro. Kita coba pindah lagi ke atas. Oke. Sepi di sini. Aku berjalan di rawa-rawa. Ya, cari tempat yang agak dalam gitu, bro. Biasanya lele itu suka di tempat-tempat yang tenang, agak dalam. Tuh kan banyak lubang, pada bunyi perpet gitu. Nah, kita coba di depan sana.
Nah, pindah aja, bro. Kita pindah lagi. Di sini kena dua. Lumayan. Oke. Kita ke bawah jembatan, bro. Di sana ada jembatan kecil. Nah, kan ada kubangan lagi tuh. Kita coba di sini ya. Coba. Set. Aduh, sempit bro tempatnya. Ini atasnya ada pohon bambunya lagi. Kayaknya enak kalau dari kolong jembatannya loh. Coba dulu di sinilah. Ish. Lihat kumbulnya bro, kumbulnya bro, kumbulnya bro. Lari. Trut. Ihu. Wey. Opo iki? Wah. Wader bro. Wah, lunjarnya makan bro. Sabar ya nah. Lur. Nah. Hei. Wader naik. Mantap jiwa. Oke bro, kumpul gerak. Iya, apa nih yang makan nih? Lulululululul, cret, wuhu, wah, mantap, gede bro, wah, wuhu, wih, lele Jawa lagi bro, mantap jiwa, ah, asik banget nih, lihat nih, lele Jawa toh, nih, lo i. Gak ada berontoknya, dadanya agak kuning-kuning gitu. Jos. Alah diuntal iki, bro, bro. Tuh, umpannya utuh. Kita coba sebelah sini. Agak dalam sekitar selutut lah, bro, di sini. Kalau hujan besar dia banjir-banjir gitu. Ih, gerak kumpul gerak. Kumpul gerak, bro. Cret. Strike, bro. Wih. Mantep, bro. Wih. Ternyata di balik batu itu. Wah, mantap ini. Yeah. Jos gandos. Oke, bro. Kumpul gerak, bro. Dapat apa lagi nih? Belum. Kita santai. Jret. Wih, alah, buset. Huhu. Olah. Kepiting rupanya. Asem. Nih. Ah, kepiting brengsek ya. Kirain dapat lele lagi, taunya kepiting. Lebar. Jeleng. Sabar, bro. Kita tunggu lagi ya. Kepiting lagi enggak nih? Awas ya. Tuh. Jalan-jalan, ketarik. Jret. Waduh. Alah, malah daun bambu, bro. Masa daun bambu iso gerak-gerakan lucu. Lempar lagi. Seleng. Coba di balik batu itu. Aduh, lama nih, bro. Aduh, berapa menit nih di sini? Cek. Jriet. Ah, utuh. Oke lah, bro. Saya rasa di sini sudah habis atau memang nggak mau makan, saya nggak tahu. Kalau kepiting udah mulai makan itu biasanya udah nggak asik. Karena hari sudah mulai gelap, jadi kita mau OT balik ya, bro. Oh ya, lokasinya berada di Desa Sudimara. Ini jembatan ini, bro. Jembatan yang sering dibilang orang itu suka ada kuntilanaknya. Di atas sana suka duduk katanya. Dan di lorong ini suka kedengeran suara orang nangis dan sebagainya itu. Ini masih di jalur sungai ini.
Dan lokasinya memang sempit ya, bro. Tidak luas di sini, banyak pohon bambu seperti ini. Dan bisa akses masuk itu dari bawah sana. Kalau enggak turun dari tebing ini, kalau mau turun dari tebing. Biasanya kalau airnya keruh itu lele jawanya makan. Nah, terbukti ini makan, saya dapat berapa ini? Lumayan, alhamdulillah. Awalnya kita mau mancing wader ya, bro. Tapi tiba-tiba airnya keruh. Karena di atas mungkin hujan. Di sini juga tadi hujan gerimis kecil, enggak sampai besar. Dan saya mau keluar dari lokasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah nemenin saya mancing di lokasi yang ya enggak biasa lah. Tempatnya sempit kayak gini, bro. Dan biasanya di kubangan-kubangan seperti ini ada ikannya, bro. Nah, itu di bawah sana tadi kena berapa? 2 atau nih, di bawahnya ada lubang-lubangnya gitu. Tuh. Nah, di bawah itu bolong tuh, masuk ke dalam sana. Dan jauh ke bawah sana itu banyak kubangan-kubangan. Kalau mau telaten, ini bisa dapat banyak, bro. Dari bawah sana sampai sini naik. Dari sebelah sini juga ada sumber air lagi di atas sana. Di sini pertigaan. Nah, di sini pertemuan sungainya. Nah, ini ada cambuan ya. Kalau bahasa orang sini tuh cambuan, sawangan. Nah, di cambuan atau pertemuan sungai, entah besar entah kecil, itu biasanya ditinggali makhluk-makhluk astral ya. Hobi banget di tempat-tempat seperti ini. Dan di atas sana itu jembatan, persis di atas sawangan atau cambuan. Nah, ini berpotensi di sini banyak setannya. Itu sih kepercayaan masyarakat di sini gitu. Di sini penuh dengan pohon bambu. Para pengendara sering bercerita kalau di jalur jembatan itu, ya itu kan jalan aspal, bro. Itu kalau malam kan gelap banget di sini, jauh dari penduduk. Itu suka ada perempuan duduk di jembatan itu. Kadang kalau nggak kelihatan sosoknya, kadang suka kedengeran suara nangis di bawah kolong jembatan. Astagfirullahaladzim, ada gerakan. Ya lo kaget saya. Oke ya, bro, saya mau OTW balik. Thank you banget sudah nemenin kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila belum subscribe. Kalau berkenan ya, kalau tidak juga tidak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.